Imam Men. Gila, kali ini gue bakalan unboxing sesuatu. Unboxing apa? Ini dia. Jadi, pertama, kalau kalian mau ngelanjutkan ini, asik. Ya enggak ya. Jadi, gue bakalan unboxing sesuatu ular naga panjangnya di dunia. Mau tahu apa? Mau tahu? Jadi, ini paketan dari Gojek, guys. Jadi gue bakalan unboxing naga, anak naga terpanjang guys di dunia, lo bayangin. Sebelum melanjutkan ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu, ya kan? Oke, kita lanjut. Oke, ini dia guys. Gue bakalan coba buka unboxing, gak usah pakai lama aja, kita bakal unboxing apa ini, ya kan? Kita langsung ke bawah. Ini paketan dari Gojek guys, gue baru dapet, ya kan? Ini ada alamat gue di sensor, jangan. Gojek guys, buka WhatsApp. Oke, camping. Menurut gue ini bagus ya packingannya ya, walaupun pakai Gojek tapi udah kayak kirim-kirim keluar pulau. Bagus. Kalau keluar pulau ada kedusnya doang sih. Tapi ini bagus packingannya. Udah nggak sabar gitu. Apa sih ya kan? Lu juga pasti nggak sabar ya? Enggak lah. Anak naga ular terpanjang di dunia, kalian tahu lah apa. Cuman kalau ini ada mocknya. Wow. Baunya kayaknya nih guys. Oke, jadi dia biasa ada koran-koran dan ini dia. So Wow guys, lihat guys, ada yang gerak-gerak guys. Oke, langsung buka aja guys. Apa sih isinya guys? Ikan. Buka aja. So. Wah, gila ikatannya rapi kali. Langsung aja. Pakai lama. Set. Set. Wow. So, ini dia nih. Gua ambil paling dulu guys. Ini dia guys. Ya. Oke. So easy. Ya, ini dia guys. Ular terpanjang di dunia. Dan kalian tahu ini apa? Reticulatus python. Dan ini mau tiger. Oke. Gila. Coba lihat garis ya. Anjay, bagus banget, guys. Gila. Jadi gue punya koleksi nambah lagi ular di sini. Dan ini belum gue kasih nama. Kalau misalkan kalian ada recommended untuk nama bagus, kalian bisa komen di bawah ya nama yang bagus buat dia nih. Karena ini wow, keren sekali. Jadi gue pertama-tama bakalan taruh dia di sini dulu. Ini udah gue kasih air biar dia berendam. Dia baru sampai guys, mungkin haus ya kan? Jadi biar dia berendam dulu. Nah ini dia. Nanti bakalan ada temennya. Aduh, dia keluar guys. Gue tutup dulu aja. It's. So, udah. Dia udah aman. Ini udah gue tutup. Ya kan? Biar dia berendam dulu. 15 menit baru gue bakalan taruh kandangnya. So, itu ular
terpanjang di dunia. Lebih tepatnya masuknya kategori reticulatus python. Itu mob tiger. Jadi bagus banget kan? Kalau misalkan kalian punya recommended nama yang bagus buat hewan gua, kalian bisa komen di bawah, nanti bakal gua pasang. Mungkin itu namanya Jojo, mungkin itu dari namanya Bastian, mungkin itu namanya Nurdin, ya kan? Kalian bisa komen apa aja di bawah, oke? So, segitu aja video unboxing gua, dan ini menurut gua unboxingnya bagus, ya. Tuh, di dalamnya ada kayak ginian lagi, bagus sih packingnya. Jadi, buat sellernya, the best, ya. Thank you, segitu aja. Jangan lupa di like dan subscribe. Bakal ngajutin video-video gue selanjutnya soal hewan-hewan gue yang di belakang. Dan selanjutnya gue bakal jelasin kalian, banyak yang request ke gue, gimana cara membedakan seksi gecko antara jantan dan betina. Jadi selanjutnya gue bakalan jelasin kalian gimana cara membedakan leopard gecko, jantan dan betina. Oke, segitu aja videonya. See you next time, bye.